Ya, ada guguran ya. Ada guguran di sebelah timur ya, kubah lava. Ada guguran ya. Ini terjadi pada pukul 06 lebih 14 WIB ya. Ya, materialnya turun ke arah Baradaya atau Sungai Boyong ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul 05 lebih 21 WIB hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Setelah sempat kebuka beberapa saat, ini ketutup juga ini ya. Merapi tampaknya mulai terselimuti oleh awan yang bergerak dari barat ke timur. Ya, pukul 05 lebih 24 WIB ya. Merapi tampaknya masih terselimuti ya puncaknya oleh awan yang cukup tebal sehingga kita tidak bisa memantau apakah ada guguran atau tidak ya. Dan saat ini saya berada di Gor Kaliurang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau berjarak 7 km dari puncak Merapi. Ya, ini pagi-pagi aktivitasnya habis subuhan olahraga jalan-jalan, ketemu konco. Hatinya senang ya. Ini lagi nih. Ini baru datang nih. Wah, terlambat ya. I love pas ya. Apa itu maksudnya itu? I love, aku cinta kamu. Oh. Ya, ini pada kumpul di gor ya, sambil memantau olahraga sambil mantau Merapi, Mbah Merapi. Pukul 05 lebih 46 WIB ya. Merapi tampaknya masih malu ya menampakkan diri ya. Masih terselimuti oleh awan yang tebal sekali ya. Nah. Ya, ini kondisi Merapi ya pagi ini. Terselimuti ya. Nah, samar-samar mulai kebuka ya. Nah, itu mulai kebuka. Pukul 05 lebih 47 WIB. Nah, ini mulai kebuka, kita bisa lihat samar-samar kondisi puncak. Ya, samar-samar kita bisa melihat kondisi puncak ya, walaupun masih tertutup oleh awan yang bergerak dari barat ke timur. Nah, ini kita ketutup lagi ternyata. Ya. Awannya cukup kencang ini bergerak dari barat ke timur. Iya, Merapi berselimut awan. Hampir dari puncak hingga kaki ya. Berselimut awan ya. Dan juga disinari sinar matahari pagi ya. Tampak warna kemasan ya. Ini sangat cantik sekali walaupun kita tidak bisa melihat Merapi ya cara utuh. Ini pagi ini cukup cerah cuaca di sekitar Gor Kaliurang. Objek wisata yang masih dibuka untuk wisatawan karena masih aman di sini. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, silahkan berwisata di Yogyakarta. Bisa mengunjungi objek wisata Kaliurang. Udaranya cukup segar. Di sini juga banyak kuliner-kuliner yang waduh, rasanya kendul kemut. Ya, ada sate kelinci ya, ada bakmi Jowo ya, ada ronde, dan banyak sekali ya yang tentunya ini menjadi sajian istimewa untuk para wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang ya. Perlahan-lahan ya, perlahan-lahan selimut ya, selimut yang menyelimuti Gunung Merapi mulai terbuka ya. Dan kita bisa melihat nanti
gimana gagahnya Merapi pagi ini. Ya, Merapi tentunya tak ingkar janji, sekarang lagi membangun rumah baru, dan tentunya akan memberikan rezeki buat semuanya. Saudaraku dimanapun Anda berada, di Indonesia dan di luar negeri, ya mudah-mudahan Merapi Mandaliem aman, terkendali, dan adem ayem. Dan hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, semoga saudaraku dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, rezeki yang melimpah barokah tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita bisa melihat ya, ini visual yang sangat menarik, sangat indah sekali. Karena pagi hari Merapi mulai menampakkan diri, disinari mentari pagi dengan sinar keemasan tentunya, ya. Dan juga saya tidak sendiri di sini, ya, ditemani Mbak siapa ini? Novi. Mbak Novi ya, Mbak Novi ini anggota Linmas ya, anggota ya. Linmas yang ada di Hargobinangun. Nah, Mbak Novi ini kelihatan, Mbak Novi ini sangat indah sekali ini ya. Mulai kelihatan dari kaki hingga kawasan puncak. Dan kita akan melihat, nah ya ya, oke, kebuka semuanya. Kita akan melihat gagahnya Merapi pagi ini. Dan setelah semalam itu, ya, mengeluarkan guguran-guguran lava pijar yang panjang-panjang. Nah ini Mbak Novi, kita melihat sekarang kondisi kubah lava ya 2021 ya, tambah gemuk, menggembung ya. Tambah gemuk ya, udah hampir sama dengan kubah lava 97 ya, 97. Nah inilah pagi ini ya, pukul 05:53 akhirnya kita bisa melihat kondisi Merapi dari puncak hingga kakinya. Nah, disinari mentari pagi yang sangat indah sekali, visual Merapi pagi ini. Iya, sangat indah sekali, saudaraku. Diapit oleh, kalau kita lihat dari Kaliurang ini, diapit oleh dua bukit. Yang sebelah adalah bukit yang enggak tinggi itu adalah Bukit Turgo ya. Di sampingnya adalah Bukit Pelawangan yang menjadi salah satu benteng alami. Ya, kita akan lihat juga ada guguran, Mbak Novi. Ya. Ada guguran di atas sana. Nah, dari sisi timur ya. Nah, ini ada guguran ya, walaupun ini gugurannya samar-samar, tidak terlalu jelas ya. Volume kecil ya. Volume kecil. Nah, ini ada guguran yang turun dari sisi timur ya. Di antara kubah lava 97 dengan kubah baru ya pada erupsi 2021. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada, inilah kubah lava baru pada erupsi 2021. Ya, ini dari sisi barat daya. Nah, kalau kita lihat dari timur, kalau cuaca cerah akan juga akan lihat kubah baru juga ya. Karena Merapi ini punya dua kubah, kubah baru ya. Dan ini adalah fenomena yang sangat menarik ya untuk diteliti, karena ini sejarah dalam erupsi Gunung Merapi ya, punya dua kubah lava. Nah, apakah dua-duanya dominan? Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya untuk dipecahkan ya, tentunya oleh para ahli tentunya ya. Sangat indah sekali ya, sangat indah sekali Merapi pagi ini ya. Setelah tadi sempat diselimuti awan yang tebal, nah sekarang kebuka dan betul-betul sangat indah. Inilah cantiknya Merapi, gagahnya Merapi, perkasanya Merapi, dan Merapi menampakkan wujud aslinya di pagi ini ya, hari Rabu ya. Rabunya pasaran apa ini ya? Ya, Rabu pasaran ya, PON ya. Ini pasaran Jawa, PON ya. Nah, oke, sangat indah sekali ya, untuk jangan dilewatkan ya momentum seperti ini.
karena ini hanya berlangsung beberapa saat saja ya. Ya pemirsa, inilah Kubah Lava 97 ya, dan di sampingnya adalah batu stupa yang masih kokoh ya. Masih kokoh ya, kita lihat dari sisi barat daya ya, di kawasan Kaliurang ya. Batu stupanya masih kokoh berdiri. Ya, inilah orang menyebut dengan istilah batu stupa ya, yang dilihat dari jauh ya. Nah, inilah sekarang dalam kondisi yang sangat clear ya. Sangat clear ya, sangat bersih ya. Tidak ada awan yang menyelimuti Merapi ya. Hanya di sebelah belakangnya itu ya. Antara Merapi dan Merbabu ya. Di belakang Merapi itu ada gunung namanya Merbabu ya. Dan saat ini pukul 05.59 WIB ya. Nah, tanpa anteng ya, tanpa anteng kita belum melihat adanya guguran ya. Tanpa sangat indah sekali Merapi pagi ini ya, indah anteng tapi masih dalam kondisi status siaga ya. Jadi semua harus waspada karena Merapi masih punya gawe, belum selesai gawenya. Jadi kita masih menunggu selesainya gawenya ya. Ya, matahari sudah menyinari kawasan wisata Kaliurang. Mentari pagi dan ini menjadi semangat. Mudah-mudahan hari ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang melimpah barokah tentunya. Ya, inilah kondisi puncak Merapi ya. Asap solfatara masih keluar dan ketiup angin ke arah timur. Ya, ada guguran ya. Ada guguran di sebelah timur ya, Kubah Lava. Ada guguran ya. Ini terjadi pada pukul 06.14 WIB ya. Ya, materialnya turun ke arah barat daya atau Sungai Boyong ya. Ya pemirsa, demikian visual saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.